Ini adalah motor Volkswagen tahun 93 ya. Ini dulu dipakai saya buat sekolah. Kebetulan kali ini remnya itu gembos ya. Jadi ngelos nih. Nah, tuh. Gak kena. Itu karena sealnya yang di sini bocor. Ya, makanya kalau diisi minyak rem dari sini, diisi minyak rem dari sini itu pasti habis terus. Ini adalah mika indikatornya juga udah rusak ya, udah buram jadinya nggak kelihatan. Seberapa kondisi minyaknya kita nggak tahu. Tapi ini minyak baru diisi kemarin. Dari kemarin itu langsung habis aja gitu. Kita akan coba benerin ya dengan peralatan yang ada di rumah, atau yang seadanya. Datang lancip, ada kunci Y 8 10 12. Ada kunci kombinasi 12 sama 13, ada obeng plus, ada tang nipple. Kemudian ini adalah mika. Mika indikator minyak rem nanti akan kita ganti ya, ini aku dapat dari bekas. Kemudian ini adalah piston master remnya. Ini akan kita gunakan nanti sebagai penggantinya. Ini dia. Kemudian ini adalah minyak remnya. Minyak remnya kita pakai DOT 4. Ini motor Volkswagen tahun 93, waktu itu dipakai buat sekolah ya, buat sekolah SMA ya. Waktu itu zaman bensin masih 4.500 per liternya, kalau sekarang kan udah 10.000 Pertalite. Dulu 4.500 itu premium, sekarang premium udah nggak ada. Ini udah hancur banget sebenarnya motor, udah pecah di mana-mana, udah iketan di mana-mana. Kayaknya kabel tis. Ini kepalanya ini diikat kabel tis, diikat di sini juga diikat. Ini nanti kalau iketannya diputusin lagi deh, ini nanti jatuh nih lampunya. Oh, wow. Ini dia tuh, gak kena kayak kopling.
ada minyaknya. Minyaknya sih masih ya sebenarnya. Minyaknya masih. Minyaknya masih sebenarnya. Tapi kok ngelos. Tapi kalau kenceng kena. Nah, kita buka saja. Kita cari wadah dulu buat menuang minyak rem yang tersisa di reservoir ini. Ini dia. Selanjutnya kita pasang lagi. Ini untuk melepas 12 nya. Kita beri alas biar nggak belepotan, pakai kain bekas saja. Mantap.
Yes, masih ada sisa minyak. Minyaknya masih bening sih, masih bagus karena baru diisi kemarin. Ini minyak DOT 4, jadi nggak panas di tangan. Kalau yang DOT 3 di tangan pas misalkan udah luka, panasnya. Jadi seperti ini kondisinya ya. Ini dia. Nih. Bocor. Basah banget nih. Jadi netes kemana-mana. Ini nanti mau kita ganti pakai yang ini, set kayak gini nanti. Ini dicopot dulu. Selanjutnya kita lepas handle-nya, kemudian kita cuci sampai bersih pakai air sabun. Ini buat orisinil sampai kayak gini. Oke, handle ringnya jatuh ya. Ringnya untuk bagian bawah karena sudah oblak. Ini kita save. Ring. Ini ada per-pernya nih. Copot. Oh, patah malahan pernya. Aduh, pernya patah. Masih ada lagi minyaknya. Ini pernya otomatis sudah nggak bisa kita pakai lagi. Selanjutnya kita copot ini master. Mana? Udah tepuk. Ya. Kamu mau coba? Yang? Kemudian kita copot nipple-nya. Pakai tang nipple. Ini dia. Iya. Kayak gini ya. Ini adalah gantinya nih. Ini bahannya aluminium. Kalau yang ini bahannya seperti besi. Ini kelihatannya bagus sih dan lebih berat. Lanjut kita cuci. Oke, sebelum kita cuci, kita mau copot dulu ini nih mikanya nih. Habis itu baru kita cuci. Ini kan udah rusak. Ya udah kita tinggal dorong aja nih pakai obeng. Ini biasanya lumayan keras.
Wah. Nah, ini dia seperti ini. Ada o-ringnya juga. Nah, next kita cuci. Aku sih nggak tahu ya, sebenarnya nyuci pakai sabun seperti ini itu diperbolehkan apa enggak, tapi berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya aku nyucinya pakai sabun kayak gini. Nah, kebocoran yang kemarin itu sebenarnya bukan dikarenakan sabun ya, bukan dikarenakan pemasangan pistonnya itu sebelum dilakukan pemasangan dicuci pakai sabun, bukan, tapi karena emang umur pemakaian. Untuk lubang tempat piston masternya itu jangan sampai lupa ya, jangan sampai kena ubeng. Ini yang saya bersihkan adalah pinggir-pinggirannya, sisa dari karat yang masih menempel.
Udah cukup, tinggal dikeringkan. Kita lap nanti pakai kain yang bersih atau pakai tisu. Ini perhatikan jangan sampai ada sisa tisu yang menempel di master rem ini. Ini tinggal pemasangan pistonnya. Jangan lupa ring sama nipple.
agama nih. Orang mari baju nak tak kau lihat tak tak kau siapa nak baju. Giling kemana orang mati? Ah, tekung pada rumah tekung, mana mati?